Hai kucing, kok nangis? Iki sana cing, kok nangis? Kenapa cing? Kamu dimarahin ya? Ya udah, sabar. Rumah kamu di mana? Ini Gimana? kucing adik, woi. Ini kucing adik ya. Tuh tengok tuh nangis tuh. Kan udah dibilang, jangan pigi-pigi. Ya udah, diam aja ya. Sabar. Memang begitunya orang tuh. Sabarlah ya. Entah-entah kamu udah nginap di situ ya. Ya. Jangan pigi lagi ya. Ya udah, tidurlah dulu. Istirahat dulu ya. Tidur dulu. Memangnya kenapa? Coba dulu, coba. Kenapa? Itulah. Kalau pigi tak tahu rumah, makanya begitu. Istirahat dulu. Nah, tidur. Tidur, cing. Istirahat dulu ya. Nah, kan dah dibilang jangan suka pigi-pigi. Istirahat dulu. Tidur dulu, tidur. Tidur, cing. Nah, tidur dulu. Ya, sabar ya. Habis gimana lagi? Dipaksakan juga nggak bisa. Mau kemana ini sekarang? Suruh tidur nggak mau. Sabarlah. Iya. Tahu, saya tahu. Kita harus sabar ya. Tidur dulu, tidur. Ya sudah, kita mau buat gimana lagi ya, memang begitulah. Sabar aja lah ya. Iya tahu, sabar. Nah, kau kan yang menjalang tuh. Nah, tak tengok muka dia kau nggak enak kan. Jangan lagi kau pandang ke situ. Tundukkan pandanganmu. Balik. Iya, tahu, saya tahu. Sekarang jangan lagi ke sana ya. Nah, kena pergi lagi tuh. Mau kemana? Hoi, sekarang nggak bisa pergi-pergi. Tetap di rumah, istirahat ya. Kenapa? Oh, saya nggak mau ke sana. Betul, saya nggak mau, nggak berani. Kalau pergi-pergilah sendiri ya. Hati-hati ya.